Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu terima kasih diberi peluang untuk saya berkongsi bahan bacaan yang telah saya baca. Jadi saya ingin berkongsi tentang satu buku yang telah saya baca, iaitu dengan pemimpin cemerlang lah. Jadi apa yang perlu untuk menjadi seorang pemimpin cemerlang, yang ditulis oleh Simon Cooper lah. Jadi merupakan satu siri ya. Beliau menulis siri untuk menjadi pemimpin yang cemerlang. Jadi untuk makluman awal, Simon Cooper ini merupakan sebagai ketua eksekutif bahagian perbankan Corporate Commercial Institute Standard Chartered dan beliau mendapat pendidikan di University Cambridge dan lahir pada tahun 1607 lah. Jadi walaupun beliau menulis buku-buku pemimpin berdasarkan bidang corporate, tapi kita sebagai penjara awam, lebih-lebih lagi sebagai pemimpin, memang sewajarnya mendalami ilmu sebagai pemimpin, kerana kita ingin menjadikan organisasi yang cemerlang. Jadi dalam buku apa yang perlu jadi cemerlang ini, ada beberapa bab yang telah ditulis oleh Simon Cooper. Saya harap menyeru pada rakan-rakan membaca buku ini, kerana ia akan menambahkan lagi kemahiran kita untuk memimpin. Dan salah satu, dia ada 10 bab semua dalam buku ini. Dan saya tertarik dengan satu bab, itu bab 7, iaitu yang tajuk berkomunikasi sebagai pemimpin. Jadi sebagaimana kita sudah maklum bahawa untuk menjadi pemimpin, skill komunikasi memang perlu. Kerana kita perlu membawa organisasi itu untuk ke arah cemerlang. Jadi oleh itu ditekankanlah beberapa kemahiran komunikasi yang perlu sebagai seorang pemimpin. Sebagai contohnya, seorang pemimpin ni perlu mempunyai skill untuk membawa pengikut kita ke arah visi dan misi yang kita perlukan. Jadi untuk itu kita mesti ada skill komunikasi. Dan beliau menekankan kita mesti berupaya mempengaruhi organisasi kita untuk mencapai objektif organisasi. Jadi saya rasa ini juga satu kenyataan dalam organisasi, dan berdasar pengalaman saya, banyak masalah organisasi timbul daripada komunikasi. Tanpa komunikasi yang berkesan, organisasi akan bermasalah. Jadi ini satu antara bab yang cukup menarik lah. Jadi untuk menjadi pemimpin yang cemerlang, komunikasi kita juga mesti cemerlang. Dan akhir sekali, dalam buku ini telah membuat satu rumusan lah, yang lain-lain saya rasa kena baca untuk meningkatkan bagaimana dia menekankan untuk kita menjadi pemimpin yang cemerlang, kita mesti membuat perubahan. Jadi perubahan penting dalam organisasi, kerana kita tidak boleh statik dalam satu organisasi. Jadi diterangkanlah bahawa dalam kita menguruskan perubahan ni, penting kita melihat kepada staff kita, perancangan kita, prestasi kita dan proses kita menjalankan kecemerlangan organisasi ini. Jadi dengan kita melihat staff, perancangan, apa prestasi organisasi kita dan bagaimana proses kita itu, kita yakin kita boleh membawa perubahan kepada organisasi ke arah yang lebih cemerlang. Okey, akhir kata saya menyeru rakan-rakan untuk mempertingkatkan kemahiran kita, khususnya aspek memimpin, dengan membaca buku ini. Jadi buku ini saya beli, tapi tak ada masalah, saya boleh letakkan buku ini di perpustakaan jabatan untuk sama-sama berkongsi. Dan kata-kata mutiara saya, buku yang baik umpama sahabat yang paling akrab. Dia tidak akan berubah hari esok dan selama-lamanya. Marilah kita membaca. Terima kasih.